Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bupati, Ibu Dr. Yuni, pokoknya kita doakan sehat, panjang umur, sukses selalu, ya. Dan juga tentu yang saya hormati ini jajaran dinas di Kabupaten Sragen, baik pertanian, perkebunan, lingkungan hidup kalau yang hadir, dan juga Ibu Rina ya sebagai PLT-nya, lalu Mas Mukafi sebagai anggota fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah, saking fraksi PKB, anggota fraksi yang lain yang hadir, Pak Agung dan Bapak Ibu semuanya, khususnya para pokan, gapokan, termasuk KWT, para penerima manfaat, program aspirasi, baik dari saya ataupun reguler APBD yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah pada siang hari meniko, panas kiranya, panas tapi disonggol sarang-sarang, jadinya buatan nopo-nopo Bapak. Kecuali nak jadikan panas, kalau dingin atau dingin jadikan panas, dan ini masalah. Jadi jadikan kalau panas, kalau sami bawah. Ini buat menyindir, Bu. Tapi karena hawanya di luar, kita dapat udara yang segar. Alhamdulillah, saya datang tadi itu sebenarnya agak radang, Bu Bupati. Udah hampir 3 minggu, tenang, bukan COVID. Karena PCR-nya rutin kalau di DPR. Tetapi Alhamdulillah, justru di sini tadi nggak kumus, belas kan? Saya batuk, nah mudah-mudahan kita semuanya sehat. Bapak Ibu sekalian, acara siang hari ini memang sengaja kami rancang bersama dengan Ibu Bupati. Saya juga memenuhi undangan beliau, atau sebaliknya kita semua saling-saling menghadiri acara ini agar proses penyerahan secara simbolis bantuan aspirasi ini dapat dipersaksikan secara terbuka. Bapak Ibu semuanya akhirnya bisa saling tahu juga bahwa bapak-bapak nggak sendirian ya, tetapi bolone akeh, koncone akeh, tetapi satu sama lain insya Allah bisa saling ya ikut ngawasi saran-saran, kersajagi dengan sebaik-baiknya, awet sampai selama-lamanya kalau bisa ya, sampai kira-kira kalau ada bantuan lagi nanti itu masih utuh, nah ya. Jangan sampai misalkan suatu saat tiba-tiba mengajukan bantuan lagi, tapi barang bantuannya sementara udah nggak ada. Nanti nggak adanya itu sih dicari, bukan cuma Mbak Lulu, bapak-bapak juga ya. Karena ini memang menggunakan anggaran APBN, bukan dari kantongnya pribadi Mbak Lulu, dari perjuangan aspiratif. Maka monggo sarang-sarang manggil kita jagi, saestu-estu, ya Bapak Anggit. Kalau misalnya ada persoalan, ada masalah yang terkait dengan penggunaan atau misalnya kualitas dari mesin alsintannya, kalau memang ini masalahnya pabrikannya, nanti mohon juga segera untuk bisa dilaporkan ke kami agar kami bisa cek. Nah, kita sudah melakukan upaya Pak, dulu itu kalau pabrikan itu lepas tangan setelah proses lelang itu dilakukan oleh kementerian. Jadi mereka seolah-olah nggak punya tanggung jawab terhadap kelangsungan alat-alat atau mesin pertanian itu. Nah ini kemudian kita sampaikan, lawan motor aja, kendaraan aja mereka punya bengkel, mereka punya servis ya. Nah apalagi juga alsintan ini kendaraannya penjenengan, jadi sampingnya mawon. Apalagi sekarang kementerian juga mengenalkan istilahnya taksi alsintan ya, baik itu bisa melalui aspirasi atau bahkan melalui kredit usaha kor misalnya dengan bunga sangat rendah atau melalui cara yang lain. Jadi ini kendaraannya penjenengan, alat kerja produksi penjenengan, mudah-mudahan ini sedikit membantu semua upaya-upaya kita untuk bisa mendukung agar Kabupaten Sragen tetap menjadi penyangga pangan yang utama secara nasional. Ya. Alhamdulillah saya ikut bangga karena Sragen itu termasuk produsen padi nomor 9 terbesar se-Indonesia. Ya. Kita sih berharap apalagi dengan dukungan pemerintah daerah, IP 400 juga sudah dikenalkan di Sragen, ada beberapa ribu ya Bu. Berapa ribu hektar? 6 ribu ya? 10 ribu. Nah, sekitar 10 ribu dengan IP 400, maka salah satu dukungan yang memang harus kita lakukan untuk bisa memastikan agar program itu bisa berjalan ya, sarana-prasarana untuk pengolahan, pra-pengolahan ya, sampai kemudian juga masa pengolahan. Nah, memang kalau menggunakan APBD saja itu juga terbatas, tapi kalau mengandalkan APBN pun juga sebenarnya sangat terbatas. Ini kita memberikan masukan juga ke
sebenarnya, mengingat pangan itu sektor penting yang nggak bisa ditunda, apalagi konon katanya kita akan menghadapi krisis pangan yang serius, kemudian juga krisis pupuk. Bukan karena kita nggak mampu produksi ya Pak, ya, tapi memang bahan baku pupuknya itu impor, Pak. Jadi ada bahan baku pupuk yang penting yang waktu itu Bapak itu terima sebagai salah satu komponen untuk subsidi, itu harus dibeli dari negara Rusia dan Ukraina, tapi dua negara ini perang. Jadi karena mereka ini perang, mereka lagi sibuk untuk perang, dan mereka menikmati peperangan itu. Jadi kita nggak tahu berapa lama peperangan ini bisa berakhir. Nah, selama peperangan ini bisa terus berlangsung, maka ini pasti akan mengganggu pasokan pupuk, termasuk juga importasi pupuk di Indonesia ya. Apalagi harganya juga terus meroket naik. Nah, saya kira langkah yang bijaksana yang bisa kita lakukan, walaupun kami Ibu Bupati terus memberikan evaluasi ya, apakah pencabutan subsidi itu memang efektif untuk menekan segala sesuatunya, tetapi justru berdampak kepada produktivitas petani. Kayak contohnya kemarin ini lagi ada silang sengketa yang terkait dengan data produksi padi kita, sehingga Bulog misalnya mengatakan harus impor karena kebutuhan gudangnya harus dipenuhi, dan kemudian kita kasih kesempatan satu minggu untuk Kementerian Pertanian untuk memastikan ada nggak yang namanya padi kita, ya gabah kita. Ternyata juga kesulitan. Nah, kita nggak tahu padi kita ini tempatnya di mana, di gudang, di penggilingan, di tangan tengkulak, atau disimpan sama petani, atau memang ada masalah dengan produksi kita. Nah, kalau ini kita minta pemerintah untuk memastikan dulu sebelum mereka benar-benar harus impor atau tidak. Secara pribadi saya memang menolak impor, karena khawatirnya kalau impor beras itu dilakukan pada waktu yang tidak tepat, apalagi pada masa di mana panen juga akan kita lakukan, dan kemudian impor ini walaupun untuk cadangan beras nasional, yang itu artinya bukan untuk pasar ya, tapi untuk beras cadangan, misalnya ada musibah, ada bencana, ada gempa, maka Bulog itu atas nama pemerintah nasional harus ngasih bantuan. Cuman khawatirnya Pak, kalau jendelanya dibuka tiba-tiba rembesannya itu yang kata ya, misalnya bilangnya 600 tiba-tiba lebih dari 1 juta. Nah, kalau sampai kemudian impor ini rembesannya ke pasar, maka ini yang biasanya mengancam harga-harga di tingkatan petani. Jadi ini yang akan Pak Luluk sebagai Komisi 4 akan terus awasi. Nah, yang terakhir saya kira terima kasih Ibu Bupati atas dukungan yang sangat baik dan kerjasama juga yang sangat baik dari Dinas Kabupaten Sragen. Karena memang kalau tidak ada itikad baik dari Bupati, Pak, percayalah Bapak-Bapak juga susah untuk terima bantuan ini. Tepuk tangan dulu dong. Karena memang ceritanya itu bantuan itu bisa nyampe kepada penjenengan itu satu, kelompok taninya duduk, ono, ya kan? Tapi petani yang ada pun harus juga yang udah sirutan, kemudian dia punya SK Bupati, lalu kemudian CPCL itu diajuin. Nah, CPCL ini kedawonten tata asetone dari Dinas Kabupaten Sragen. Nah, misalkan kok dinasnya ora api, gak mau kerjasama, gak mau nolong bapak-bapak petani, maka bapak-bapak meskipun jeret-jeret gitu ya, maka bantuan itu juga gak akan datang juga ya. Dan itu